Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kita sering melihat bagaimana kucing membersihkan dirinya. Mereka terlihat menggunakan lidahnya untuk mandi. Kucing menjilati beberapa bagian tubuhnya untuk membersihkan diri. Menurut para peneliti, kucing menghabiskan sekitar 1/4 hidupnya untuk membersihkan diri. Menjaga bulu-bulu tetap bersih, membantu kucing menghilangkan kutu, kotoran, dan kelebihan panas. Selain itu, para peneliti juga mengemukakan bahwa lidah kucing berfungsi seperti sikat rambut yang futuristik. Tapi pertanyaan besarnya, apakah hanya dengan menjilati bulu-bulu bisa membuat badan kucing bersih? Ternyata ada banyak hal yang tersembunyi dari lidah kucing. Lidah kucing tidak seperti lidah binatang lainnya, karena lidah kucing memiliki anatomi yang unik dan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kucing, dan mempunyai fungsi khusus yang membantu kucing dalam merawat diri dan mengkonsumsi makanan. Penasaran terhadap keunikan lidah kucing ini? Para ilmuwan Amerika Serikat mencoba melakukan penelitian dan makalah tentang hal ini. Ada 5 fakta yang mengagumkan tentang lidah pada kucing, yakni 1. Benda kasar di lidah kucing disebut papila. Bagi yang memiliki kucing peliharaan, pasti pernah merasakan tangannya dijilati kucing. Konon hal ini merupakan tanda ucapan terima kasih kucing kepada kita. Sensasi kasar yang didapat saat kucing menjilati tangan kita itu disebabkan oleh papila di lidahnya. Papila di lidah kucing lebih panjang dan memiliki lebih banyak keratin. Keratin adalah bahan yang sama pada manusia sebagai pembentuk kuku. Papila dengan struktur kasar dan menyerupai sendok ini membantu merawat bulu-bulu kucing dan juga dapat merobek daging dari mangsanya. Makanan yang sudah berada di atas lidah kucing tidak akan terlepas lagi karena dicengkeram oleh papila. 2. Lidah berperan penting bagi kesehatan kucing. Papila dengan struktur kasar yang menyerupai sendok-sendok kecil ini tidak saja dipakai untuk dapat merobek daging dan mangsanya, melainkan juga untuk merawat diri kucing sendiri dengan cara menjilati bulu dan bagian-bagian tubuh lainnya. Menurut The Washington Post, lidah kucing adalah sisir rambut ajaib yang dapat menghilangkan kusut pada bulu-bulu kucing. Kucing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat diri sendiri. Kegiatan merawat diri ini merupakan proses untuk menghilangkan parasit, membantu menyebarkan minyak di tubuhnya, serta untuk meningkatkan sirkulasi. Kucing menjilati bulu dan tubuhnya merupakan aktivitas normal. Namun, kita juga perlu waspada jika setiap saat menemukan kucing yang terus-menerus menjilati tubuhnya secara berlebihan. Karena perawatan yang berlebih, biasanya akan muncul tanda-tanda seperti bintik-bintik, botak, atau bahkan luka pada tubuh kucing. Juga terjadi penumpukan bulu-bulu kucing dalam usus yang disebut hairball. Jika hairball sudah menumpuk dalam ususnya, maka kucing akan memuntahkan bulu-bulu tersebut. 3. Lidah berperan penting untuk kucing bertahan hidup. Lidahnya yang dipakai untuk menjilati bagian penting adalah juga merupakan alat untuk pertahanan diri dari parasit dan binatang lain. Setelah berburu dan makan, kucing akan merawat diri sendiri secara menyeluruh, termasuk menghapus semua sisa-sisa makanan yang menempel di tubuhnya. Hal ini dilakukan agar tidak meninggalkan jejak yang bisa jadi sasaran parasit atau binatang lain. 4. Kucing tidak bisa mencicipi rasa manis. Kucing memiliki indera perasa yang lebih sedikit daripada manusia, dan mereka umumnya tidak bisa merasakan rasa manis. Kucing adalah hewan karnivora, yang artinya mereka suka makan daging. Karena indera pengecapnya lebih sedikit, membuat kucing tidak bisa membedakan rasa manis. Meski begitu, lidah kucing tetap berfungsi untuk mengetes makanan miliknya, seperti tekstur dan suhu makanan. Diketahui juga, kucing tidak menyukai makanan yang terlalu dingin.
Ini artinya jangan memberikan es krim pada kucing. Kelima, keajaiban di saat kucing minum air. Ketika kucing minum air, maka mereka seperti melawan gravitasi. Lidahnya hampir menyentuh permukaan cairan, sebelum meleset kembali dengan cepat membentuk kolom air di antara lidah yang bergerak dengan permukaan cairan. Kemudian rahang kucing menutup di sekitar kolom air ini dan kucing itu menelannya. Maka jadilah minuman yang terasa menyegarkan. Lidah kucing sendiri bergerak dengan kecepatan 4 kali per detik. Terlalu cepat untuk dilihat oleh mata manusia. Oke pemirsa yang beriman, itulah fakta luar biasa dari lidah kucing untuk menjaga kesehatan area mulut dan bulu kucing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.